Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mak Seven. Nah, ini kita lagi nyantai di tempat orang tua ya. Kita nyantai-nyantai bersama di sini bersama keluarga. Ini katanya bocilku mau nginep di sini katanya ya. Entah benar atau tidak. Pokoknya ikuti terus kebersamaan Mak Seven dan bocil dan keluarga lainnya. Itu bapaknya Mak Seven ya. Pak. Nah, halo Pak. Halo. Nah, itu bapaknya Mak Seven. Ini adik si bocil. Nah, ini. Ini mamanya Mak Seven ini. Semoga sehat selalu, Mbak. Amin. Nah, di sini kita tadi beli bikang untuk makan bersama-sama. Ini adalah tempat rumahnya orang tua Mak Seven ya. Nah, di sini tempatnya. Jadi kita ada nyamuk ya. Nyamuknya banyak di sini, jingklong namanya ya. Jingklong. Nah, jadi kita berkumpul di sini, kita jarang-jarang ke sini. Ini tadi ceritanya Mak Seven berburu itu tadi, berburu kura-kura dengan bocil. Dengar ibu dulu. Ini kemarin dapat vaksin dan ngamuk minta kura-kura teman-teman. Untung aja ada dewa penolong yang mendapatkan kura-kura itu. Coba kalau nggak ada, ngamuknya kayak jaranan dua kali. Aduh, Mak Seven geledak kemehan. Gara-gara bocil. Nah, ini lah keseruan kita. Anunya berasli, menikahnya berasli. Seperti ini kita disuguhi dengan bikang dan pukis. Pokoknya seru banget ya. Kita makan bikang, ini namanya bikang ya. Bikang. Mas siapa tadi beli bikang? Bapak. Mau. Monggo teman-teman, kita makan bareng. Ayo tenang yuk. Iya. Beli. Siapa yang mau? Monggo maaf. Anunya apa? Sayurnya tahu dan putih telur ya, mantap banget. Ciri khasnya orang Pacitan. Enggak lupa dengan udang pape. Rawin. Mbak aja keluar. Ada Mbak di rumah. Enggak, enggak ada orang lagi. Iya, ada kalian. Jadi kalau di jalanan dia sampai tidur, kura-kuranya tak masuk ke sungai Mahakam. Loh, Mbak, udah colokan pas lewat Mahkota. Sungai Mahakam. Iya, sungai Mahkota. Sungai Mahakam, Mbak.
jembatan mahkota. Tapi itu di bawah ada orang lewat, jedot nih langsung kepalanya. Banyak dengan di air. Dia biar berenang di situ dia. Banyak-banyak bisa keluar. Kalau di darat cepat tenggelamnya. Besok itu anjir-anjirnya diundang ya, Pak. Ngapain? Diudak-udak paling. Dia suara aku diudak. Jadi sikat ya, jangan dibiarkan aja itu nggak bisa sikat. Apa kan ini nasi? Oke, pangan. Baik, coba kasih nasi, baik. Coba kasih nasi, baik. Ngapain? Jagung. Jagung rebus. Kasih nasi. Langsung dipangan. Lapar tuh. Jagung rebus langsung dipangan. Gak boleh gitu. Ini namanya dia. Tangannya gini. Terima kasih, makan. Berlama-lama kemudian. Lagi. Inilah keseruan kita di sini ya, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu kebersamaan dengan Mak Seven serta keluarga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Mak Seven. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung Mak Seven selama ini ya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.